app yang ada di Microsoft Word Office yang ada di laptop atau komputer kalian. Lanjut ke videonya. Kalian buka dulu Microsoft Office yang ada di komputer atau laptop kalian. Terus kalian ketik teks atau kalimat yang ingin kalian buat, contohnya seperti ini. Lalu untuk mempermudah atau merubah teks tersebut, kalian bisa menggunakan beberapa shortcut yang ada di Microsoft Word Office kalian. Yang pertama, Ctrl plus A itu gunanya untuk memblok kalimat. Terus Ctrl plus B itu untuk menebalkan kalimat. Terus Ctrl plus I untuk memiringkan teks. Terus Ctrl plus U untuk menggaris bawahi atau underline. Ctrl plus R untuk mengatur tata letak sebelah kanan. Habis itu Ctrl plus L untuk mengatur tata letak sebelah kiri. Habis itu Ctrl plus J untuk mengatur tata letak kiri dan kanan. Setelah itu Ctrl plus E mengatur tata letak tengah. Habis itu Ctrl plus C itu untuk mengcopy dokumen. Habis itu Ctrl plus N untuk membuat dokumen baru. Habis itu Ctrl plus V untuk mempaste dokumen. Habis itu Ctrl plus Z untuk membatalkan dokumen. Habis itu Ctrl plus X untuk menghapus teks, tapi terlebih dahulu kalian blok tulisannya. Nah, yang terakhir itu Ctrl plus P untuk memprint. Dah selesai. Selamat mencoba.